buat Mama. Kirim-kirim salam kalau masih, hey Mama. Halo Mama. Semoga Mama panjang umur. Selalu sehat. Oke, okay, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Rusnanda Yumadi Harwis. Kembali lagi. Enggak ya. Kali ini aku menggantikan teman-teman host aku yang lagi berhalangan untuk hadir. Ya, semoga mereka segera lancar urusannya ya. Kali ini aku sedang bersama adik-adik yang berprestasi banget di bidang renang ya. Kamu atlet renang ya? Iya. Kamu kecil-kecil udah jadi atlet ya? Saya besar gak guna. Saya besar ya nggak punya atlet, jadi atlet ya, nggak berguna, nggak berguna. Oke, dek, perkenalan dulu, nama kamu siapa, kamu dari mana, terus sekolah di mana, kelas berapa? Nama aku Kirana Devi. Kirana? Devi. Kirana Devi, panggilannya siapa? Kirana. Panggilannya Kirana. Sekolahnya di mana? SD Kebon Sari Kulon 3. Kebon Sari Kulon 3, kelas? 2. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD kamu udah punya penghargaan segini banyaknya? Wish. Tangan. Makasih. Aduh, kamu itu kecil-kecil loh. Loh, kok telat? Oh, telat ya. Kamu ini rumahnya di mana? Kebun Sari Kulon. Sama di Kebun Sari Kulon juga. Kamu nih, aku pengen tanya ya. Kamu kan masih kelas 2 SD. Udah punya penghargaan segini banyak. Kamu mulai belajar renang ini dari kelas berapa? Kelas TKA. TKA rek. Wis iso. Wis iso ngambang. Kamu pertama belajar itu gimana? Tenggelam apa enggak? Enggak. Jadi gimana latihannya? Di kolam kecil dulu. Oh, di kolam kecil. Itu dari mana, arahan sekolah kah? Atau orang tua kah? Atau keringin sendiri? Orang tua? Orang tua mengarahkan, oh kamu ikut latihan renang aja gitu. Terus kamu dimasukin ke klub atau gimana? Pertamanya dilas dulu. Oh, ada jadi pelatih gitu, dikasih pelatih. Terus habis itu masuk klub. Kelas berapa? Masuk ke klub itu TKB ya. Oh, TKB, jadi TKA kamu masih les-les gitu ya. Terus habis itu TKB baru masuk ke klub. Terus di situ baru diikutkan juara-juara, kejuaraan-kejuaraan, perlombaan gitu. Kelas berapa kamu mulai pertama kali ikut lomba? TKA udah itu. Di mana? Di Pasuruan, lomba apa namanya? Lomba renang apa? Gaya dada. Lomba renang gaya dada di Pasuruan. Kamu sendirian atau bareng-bareng banyak orang gitu yang ikut dari Probolinggo? Bareng-bareng, dari kota Probolinggo. Terus ke Pasuruan. Oh, jadi rombongan gitu ya. Kamu sama siapa? Ke Pasuruannya. Mama sama papa. Oh, dinaminin orang tua gitu. Iya. Kamu pertama kali ikut lomba itu gimana rasanya? Deg-degan kah atau biasa aja? Udah biasa latihan. Biasa aja. Oh iya, udah biasa. Karena udah biasa latihan gitu ya tiap hari ya. Tiap hari latihannya. Tiap hari. Cuma hari Minggu libur. Oh, jadi tiap hari kamu renang? Enggak capek badannya? Enggak. Udah biasa? Oke, ya aku mau tanya lagi. Kamu kalau ikut lomba, latihannya, persiapannya itu apa aja? Pertama latihan dulu. Latihan fisik gitu ya, renang. Habis itu minum susu. Oh, minum susu tiap hari, satu hari 3 kali gitu ya. Makannya dijaga nggak? Jaga. Pantangan
dijaga. Oh, dijaga aja gitu. Tapi terserah mau makan apa gitu. Minum es itu boleh ya? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh minum es kalau mau lomba gitu. Enggak boleh. Terus kamu udah berapa banyak perlombaan? Itu. Banyak ya? Banyak. Enggak sampai. Di Probolinggo udah banyak. Banyak banget. Banyak. Perlombaan apa aja ya di Probolinggo? Banyak banget. Kalau yang paling jauh di Probolinggo, yang kamu ikutin lombanya paling jauh di mana? Di Gresik. Gresik. Itu lomba apa itu? Lomba renang. Lomba renang yang mana itu? Ada ininya enggak? Ada. Yang mana? Apa ini, apa sertifikat kamu di Gresik? Yang mana ini? Ini. Oh, tapi dapatnya sertifikat gitu ya yang di Gresik? Oh, yang ini? Gak tahu, lupa. Oh, banyak. Oh, saking banyaknya ya. Saking banyaknya itu dia sampai lupa loh, lihat. Sertifikatnya aja segini banyaknya, medalinya segini banyaknya. Terus yang paling berkesan menurut kamu yang mana? Perlombaan yang paling menurut kamu ini benar-benar perjuangan aku gitu, gimana? Di apa itu? Di Pasuruan yang ini? Nih yang ini buat kalian. Apa? Oh yang ini, itu kenapa kok menurut kamu paling berkesan? Soalnya aku the best swimmer 2012 putri Timbul swimming competition. Apa itu Timbul? Timbul apa mungkin gayanya? Oh gayanya. Gayanya itu emang Timbul gitu kan? Oh aku kira Timbul tahu. Terus ini kok lucu ini? Ini di mana nih? Kota Pasuruan juga. Ini di Pasuruan. Ini yang waktu kamu kelas berapa? TKA. Tuh. Jadi dia udah mengikuti perlombaan dari TKA ya. Kamu TKA di mana, Dek? TKA Abalima. Abalima. Waduh. Keren banget sih. Kecil-kecil udah jadi atlet, udah mendapatkan penghargaan segini banyaknya ya. Keren banget kamu. Kamu kan dari sekarang kelas berapa? Kelas 2. Kamu pernah merasa ini enggak? Cek satu. Cek enggak. Diganti siapa? Terus. Oke. Kamu kan sekarang udah kelas 2 dari TKA ya? Belajar renang. Pernah ngerasa bosan nggak? Aduh, aku bosan deh, aku nggak mau ikut. Enggak, tetap semangat. Oh, tetap semangat. Ini yang harus patut dicontoh buat adik-adik semuanya yang pengen kayak adik siapa namanya? Kirana punya penghargaan segini banyaknya dari TK. Dia itu semangat banget. Latihan, nggak pernah bosan, nggak pernah ngerasa capek ya? Enggak pernah bilang, emang aku capek, aku nggak mau gitu, nggak pernah. Wis keren banget. Kamu ini nggak pernah merasa cedera apa namanya cedera? Pernah. Kapan? Waktu kelas 1 kayaknya. Kelas 1 SD. Kamu cedera di mana? Di gor. Di gor. Apanya yang cedera? Tangan. Oh tangan. Waktu ngapain? Pull up itu yang udah. Pull up itu apa? Latihan pemanasan gitu? Iya, ngeliat teman itu. Oh. Yang kayak. Terus kamu cedera? Tangannya? Jatuh. Tangannya? Tangannya kan? Iya, yang ini. Yang ini Tapi kamu tetap semangat ya? Iya. Walaupun kamu pernah cedera gitu, kamu tetap semangat ya? Gak pernah menyerah ya? Gak pernah rasa bosan gitu, enggak? Enggak. Keren banget. Kamu punya klub enggak? Punya. Punya ya, yang tadi itu ya, dari kelas berapa?
dari TKA. TKA udah dimasukkan ke klub ya. Apa aja nama klubnya? Coba dikasih tahu. Pertama di Hawaii. Terus pindah ke Bromo Tirta. Pindah. Ya. Oh, pindah berarti yang pertama udah enggak atau gimana? Sudah enggak. Oh, sudah enggak. Jadi ke mana? Terus ke Brok. Ke Brok. Brok. Oh, jadi sampai sekarang. Sampai sekarang dia klubnya di Brok. Kamu punya jadwal latihan enggak sama klub mereka itu? Punya. Kapan itu? Hari Senin. Sampai sekarang ya? Iya. Sampai sekarang. Hari apa? Hari Senin. Selasa. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Sabtu. Setiap hari berarti. Oh, yang latihan setiap hari itu. Setiap hari dia latihan. Jam berapa biasanya? Jam setengah tiga. Setengah tiga sore, berapa jam? Dua jam. Dua jam latihan renang. Nggak capek kamu gini-gini terus tiap hari? Oke, aku mau bahas ini, kejuaraan kamu. Ini yang aku bacanya. Pada kejuaraan, juara dua gaya bebas ya, 50 meter ya? Iya, 50 meter. 50 meter gaya bebas pada kejuaraan renang timbul swimming competition antar perkumpulan se-Jawa Timur tanggal 30 November sampai 1 Desember 2019. Ini se-Jawa Timur, Jawa Timur ya? Wow. Banyak ya? Pesaing-pesaing kamu banyak? Banyak. Banyak banget. Sama SD-SD semua? SD. Oh, lamanya juga SD mereka ya? Terus ini medali-medalinya. Olahraga Nasional Indonesia. Mana ini yang menurut kamu paling susah dikalahkan medali-medali ini? Aku mau pakai satu. Yang mana? Apa ini? Winner dan Lahut Abdul Saleh Cup 1 kolam renang tim Tabara. Ini di mana? Di Malang. Ini di Malang. Lomba apa ini? Gaya bebas. Kamu ini dapat juara berapa? Bukan sih, itu yang gaya kupu-kupu. Oh, ini gaya kupu-kupu. Gimana? Emang di renang itu ada gaya apa aja? Kupu, punggung. Apa? Punggung. Oh, gaya punggung. Kupu-kupu, punggung, terus? Dada. Bebas. Sama gaya bebas. Empat gaya. Yang paling favorit menurut kamu gayanya apa? Kupu-kupu. Gaya kupu-kupu. Bebas. Dada. Oh, tiga gaya ya kamu paling suka gitu ya. Wow. Berarti kalau paling suka paling mahir berarti ya. Paling pintar kamu. Aku aja enggak bisa renang ya. Pintar banget. Nanti aku mau minta ajar sama kamu aja renang. Iya. Boleh enggak? Boleh. Mantap. Terus ada lagi enggak nih yang menurut kamu paling berkesan? Apa pialanya atau dari ada. Gimana? Oh, ini yang paling berkesan tadi ya? Ini apa ini? Yang tadi belum dibahas kan? Ini yang di Malang. Ini di Malang? Iya. Sama kayak tadi dong? Iya, ini. Oh, dapat ini sama ini? Iya. Medali. Apa itu juaranya beda-beda? Ini dia sebagai perenang terbaik 2012 ke atas putri kejuaraan renang dan laut Abdul Saleh Cup 1. Ini kamu jadi perenang terbaik ya? Iya. Wow, kamu perwakilan Probolinggo atau gimana? Perwakilan Probolinggo. Atau banyak orang Probolinggo yang juga kesana? Sama. Sama.
internasional atau jadi atlet renang apa gitu? Pernah nggak? Pernah. Apa? Jadi punya cita-cita apa? Kuat. Jadi kuat. Bukan. Oh, apa? Tentara wanita. Wow. Kecil-kecil udah punya cita-cita jadi tentara wanita loh ya. Wow, kamu hebat banget. Kamu dikasih tahu siapa? Jadi kuat aja gitu. Ada yang ngasih tahu nggak? Atau kamu sendiri? Aku sendiri. Terus kamu terinspirasi dari siapa? Mama. Oh, mama. Kenapa memangnya mamanya ngasih tahu atau gimana? Mama selalu mendukung gitu. Oh, selalu mendukung kamu. Kalau aku kalah mesti semangat ya. Oh, mamanya bilang gitu. Iya. Terus kamu kalau pernah kayak kalah gitu dalam perlombaan pernah nggak? Pernah sih. Pernah. Pernah. Terus kamu kayak gimana? Apa biasa aja atau sedih gitu? Sedih sih, cuma katanya mama semangat terus. Oh, coba kamu bilang sama mama, oh adiknya mau nangis loh kayaknya. Jangan nangis dong, adiknya kayaknya terharu ya. Aduh, aku juga kayaknya. Kenapa kok kamu pengen nangis? Gak apa-apa. Kamu ingat itu apa perjuangannya mama, apa kasih saran gitu? Iya. Coba kamu bilang di kamera bilang kirim apa namanya ngomong buat mama, kirim salam ke mama, say hey mama, sehat. Halo mama, semoga mama panjang umur. Amin. Selalu sehat. Amin. Terus. Ya ampun, sampai nangis lah ya Allah. Mama yang nganterin kemana-mana ya? Iya. Ke apa, adik lomba gitu, itu terus ya. Buat mamanya semoga sehat terus, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya. Oke. Adiknya juga gak bisa ngomong deh. Gak apa kok. Gak apa. Sekarang mamanya gimana? Di rumah. Oh, di rumah. Ayahnya juga papa. Ayahnya papa. Papa lagi kerja. Oh, papa kerja di mana? Kerja di Python. Oh, coba kamu juga kirim salam dong buat ayah, buat papa ya panggilannya. Papa. Papa. Papa juga selalu mendukung ya. Iya. Kamu kalau misalnya kalah juga mendukung sama. Sama. Oh, coba kamu bilang ke papahnya. Papa halo gitu. Papa halo. Semoga papa panjang umurnya. Amin. Ya. Amin, sehat selalu. Sehat selalu. Semoga dilancarkan urusannya. Dilancarkan urusannya ya, Pak. Amin, rezekinya banyak ya, Pak gitu. Iya. Amin. Oke. Kesimpulan dari yang diceritakan adik ini tentang gimana orang tuanya mendukung, gimana orang tuanya mendoakan adik Kirana ini sampai dia menjadi yang kayak gini, sampai punya prestasi seperti ini, itu adalah dukungan orang tua itu memang tidak pernah luput dari usaha anaknya gitu ya. Benar ya, ya, dukungannya, doanya gitu. Ya kita harapkan buat orang tua yang lainnya untuk bisa mendukung apapun potensi dari anaknya. Jadi anaknya itu mau kemana bisa diarahkan, bisa didukung supaya ada banyak kirana-kirana lain yang bisa kayak gini di Probolinggo khususnya di Indonesia gitu. Aku juga berterima kasih juga kepada orang tua Kirana yang sudah penuh mendukung penuh, mendoakan penuh Kirana sampai bisa kayak gini, punya prestasi kayak gini, walaupun dia masih kecil, dia masih kelas 2 SD, dia udah punya potensi kayak gini. Wah, ini keren banget sih menurut aku ya. Kamu sekali lagi dong say hi buat mama sama papanya. Papa, mama, terima kasih ya udah dukung aku. Sip, bagus banget.
kamu punya pesan dan kesan nggak buat orang adik apa orang-orang teman-teman kamu yang di luar sana yang juga pengen kayak kamu tapi masih lagi berusaha, masih lagi merintis gitu. Punya nggak kamu pesan-pesannya? Jangan menyerah gitu. Jangan menyerah buat teman-teman kayak mungkin aku ya yang ngasih ini semangat buat kalian yang kayak adik Kirana ini yang lagi belajar, yang lagi merintis atau lagi apa, semangat terus buat kalian, jangan menyerah, jangan lupa minta dukungan orang tua, minta doa dari orang tua, pokoknya tetap semangat buat kalian, harus belajar juga ya, jangan lupa belajarnya. Oke, segitu dulu kisah inspiratif dari adik Kirana ini. Walaupun singkat ya, walaupun masih singkat, ya semoga bisa menginspirasi semua teman-teman yang menonton gitu ya. Oke, okay? Jangan lupa di subscribe channel NTV kita, nanti jangan lupa ya, di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di aktifin tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang kita. Jangan lupa juga di komen, like, and share. Di follow juga Instagram NTV kita official. Jangan lupa juga, kamu punya Instagram gak? Enggak. Oh, belum punya. Masih kecil, masih kelas 2 SD, gak punya Instagram. Jangan, gak boleh, ya gak boleh main media sosial ya, belajar ya. Tenang, tenang. Tenang terus ya. Semangat. Oke, jangan lupa juga follow Instagram aku, Senanda Yuaniar. Jadi buat kalian yang pengen men-share apa informasi tentang apa bisa ke aku atau ke Instagramnya NTV kita official. Oke, segitu dulu ya. Makasih ya atas kedatangannya, Dek. Cukup menginspirasi, sekarang sampai nangis juga. Makasih ya. Oke. Dan bye, see you. NTV